Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perhubungan mengerahkan 105 armada angkutan umum dan 5 armada bus untuk mengantar jemput 742 lansia di 14 titik lokasi penjemputan. Antar jemput dilakukan untuk memperlancar kegiatan gebyar 1000 vaksin bagi lansia yang dilaksanakan 17 Mei hingga 21 Mei 2021. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut pemilihan angkot untuk mendukung kegiatan gebyar mengingat usaha angkot di masa pandemi kesulitan penumpang. Upaya antar jemput ini akan terus dilakukan untuk mengejar target 80% vaksinasi bagi lansia di Jawa Barat pada Desember 2021. Secara nasional, vaksinasi bagi lansia ditargetkan mencapai 21,6 juta orang, namun hingga saat ini baru terrealisasi sebanyak 2,8 juta lansia.